Assalamualaikum teman-teman. Hai Naturopers, balik lagi di channel Najla Najwa Channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang squishy tag, guys. Judulnya adalah Quarantine Squishy Tag. Daripada lama-lama, langsung aja kita mulai. Jadi ini aku udah tulis. By the way, aku kredit ke Kak Deswita Putri ya. Pertanyaan pertama adalah squishy yang sering disebut saat bosan. Aku pilih dua squishy ya guys. Yang pertama squishy poly headband. Ini ada video unboxingnya, itu hadiah giveaway. Next squishy kode kaktus makarokor. Ini juga hadiah giveaway, ini aku sering squishy. Ini licensing by Momo Kapi. Pertanyaan kedua adalah squishy yang kamu beli di masa pandemi. Untuk itu aku pilih squishy ini ada video unboxingnya juga, jangan lupa dicek ya. Next, pertanyaan ketiga. Squishy yang social distancing atau aku gak ngerti apa artinya. Cuman kata Kak Deswitanya squishy yang gak mirip atau gak sesuai dengan bentuknya. Contohnya ini. Ini kan squishy hiu, ikan. Ikan kan gak ada yang peta ya. Kayak ada si ikan yang agak bulat tapi gak peta guys. Maybe ini licensing, I don't know. Next, pertanyaan keempat adalah squishy warna hijau. Ini guys, ini aku deko dan sebenarnya awal enggak deh, ini gak aku deko, ini emang warnanya hijau guys. Ini di belakang udah tutup, ini baru di deko. Sebenarnya warna hijau tuh, tapi udah pudar. Ini squishy Najwa, aku juga dulu punya mirip dan sebenarnya ada karakternya, tapi yang punya aku udah jual. Ini punya Najwa. Salah satu squishy pertama. Pertanyaan kelima adalah squishy yang super slow. Tarai, this is squishy pet yang ini. Lihatlah guys betapa slownya. Ini kita tungguin ya, dia slow banget. Nggak saya lama. Tuh guys, belum balik-balik. By the way, ini OP squishy. Ini original packaging squishy Star. And ini original packaging squishy ini. Sama. Aku tahu dari dia. Tuh guys, kartunya yang ini. Kelihatan kan? Pertanyaan keenam adalah squishy yang mahal. Aku nggak punya squishy yang mahal, cuman kalau misalnya digabung sama ouchernya mungkin ini lumayan mahal. Karena squishy aku yang mini itu apa ya, murah. Itulah. Maksudnya squishy license aku aja murah, sedangkan dia common tapi agak mahal. Lebih mahal daripada squishy license aku. Dari Hello Kitty. Kelima, squishy makanan. Pertanyaan ketujuh, tadi aku bilang lima atau tujuh. Pokoknya pertanyaan ketujuh atau pertanyaan terakhir, squishy makanan. By the way, sorry mata aku lihat kesini sama lihat kesini. Karena itu tuh kamera dan ini layar, jadi aku bingung. Sebenarnya lebih bagus lihat ke kamera, tapi aku tuh pengen lihat muka aku tuh. Bercanda ya guys, bisa baper. Jadi ini squishy makanan, ini kan hot dog. Ini by Santelan dan ini haul aku guys. Aku gak bikin video haulnya karena aku males dan cuma satu squishy gitu kan. Sebenernya aku sering bikin video unboxing cuma satu squishy. Ini di luar packaging. Ini licensingnya by Santelan kalau kelihatan ya, ini kelihatan guys. Dan squishy ini aku beli dari Shopee, nama Instagramnya ini. Jadi kalian lupa super self-nya ya.
Oke guys, segini dulu video dari aku. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, share, and subscribe di bawah ini. Jangan lupa dicek video-video aku ya guys. Semua video aku dan di like juga. Sorry banget kalau komentarnya nggak aktif, karena emang dari YouTube-nya. Sebenarnya bisa, cuma aku gitu. Maaf banget ya. Dadah guys, assalamualaikum.